bisa pulang sama jasad kau? Hah? Nggak bisa? Kenapa jasad kau? Jahat itu. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat kendar gaib dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini ada satu sosok dukun ya, yang sebenarnya sudah kita tawan karena sudah mengganggu sahabat kami ya. Entah dia ini dukun dari mana yang dikirim, yang jelas ini dukun lokal ya yang ada di sini ya, begitu. Cuma kita pengen tahu apa motivasinya untuk mengganggu salah seorang daripada saudara kami di sini. Jadi sebentar lagi nanti Mr. Bebe akan memasukkan ke mediator kami ini dan saya akan berkomunikasi bertanya-tanya ya. Sebenarnya dia tinggal sukmanya sih, sebenarnya dukun ini yang udah ditawan di situ tuh, temannya di pohon ada di situ ya. Nah sekarang ya, ibu fokus sekarang, udah mau dimasukin ya. Kalau nanti dia belum masuk, ya enggak apa-apa, belum masuk. Tapi kalau sudah masuk, biarkan aja dia yang berekspresi sesuai dengan ininya ya. Baik, kita tunggu. Ya, sekarang inilah dia saatnya ditarik. Allah. Lepas, masuk full. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya harus membantu untuk memberikan dia kekuatan untuk berbicara izin Allah. Ya, berbicara. Insyaallah. Selamat malam. Malam. Saya panggil Bapak Thomas atau siapa? Ya? Mas, Bapak, Abang, Ibu, Tante. Datuk. Datuk. Oh, Datuk. Oh. Dari mana Datuk sebenarnya asalnya? Boleh tahu asalnya dari mana? Tempat. Jauh dari sini? Kira-kira arahnya di mana? Coba tunjuk kalau tahu. Arah barat, timur? Kalau bisa selatan. Wow. Dari berarti barat ya, kalau kami di sini barat sudah selatan. Kok bisa sampai di sini? Datuk. Keperluan apa kemarin? Saya dikirim. Siapa yang suruh? Ada yang meminta Datuk untuk mengganggu di sini? Begitu. Kita di situ. Iya, kamu kenal yang ini? Yang di depan kamu ini kenal? Tuh, kenal. Yang kemarin kau ganggu itu loh. Maksudnya kenapa pegang-pegang dia kemarin? Udah mengobati. Maksudnya untuk mengobati, maksudnya apa? Ya? Cuma lihat dia. Cuma lihat, tapi siapa yang suruh? Enggak ada yang suruh. Kau bikin apa itu perutnya? Kau bikin, ya kita bikin apa perutnya dia itu? Kamu pegang-pegang kemarin. Untuk apa tujuannya? Saya obati. Betul. Demi Allah, obati. Coba sebut demi Allah. Berani. Kamu disuruh kan? Iya, siapa yang suruh? Hmm? Dia ketemu kamu di mana? Itu ketemu Datuk di mana? Telepon atau ketemu atau apa? Hmm? Ya? Bagaimana Datuk? Maksudnya ketemu di mana? Kenal di mana maksudnya? Ya, kenal ya.
Dengan tujuan apa? Agar apa si ibu itu? Kenapa? Saya disuruh. Ya? Disuruh. Iya, disuruh untuk apa? Mengganggu dia? Dibayar berapa? 500. Apa yang kau sudah bikin sama dia? Sama perutnya, kenapa? Hancur ke janinnya. Wah, teganya. Hanya demi itu, mau lakukan itu, 500 ribu. Tapi bagaimana sekarang ini jasad kau? Masih bisa pulang sama jasad kau? Hah? Nggak bisa? Kenapa jasad kau? Jahat itu. Oh. Siapa? Melawan saya kan? Kenapa kau mengaku seperti saya? Kau datang sama... Kau masih mau melawan? Kan kamu yang jahatin orang, makanya data ditarik di sini. Kau tidak lihat ini? Apa itu? Apa itu di depan? Apa itu data di depan? Apa itu kamu depan? Lihat? Maju-maju sedikit. Lihat ini, apa ini? Apa ini depan? Hah? Apa ini depan? Mau. Mau kau dimakan ini? Mau. Ya mau toh. Kau melihat ini, sama makan jasadmu lagi. Dato, umur berapa kau Dato? Ya? Boleh tahu umur kau berapa? 60 tahun. Wow, sudah tua pantas. Kenapa Dato mau melakukan itu? Tidak ingat umur, kapa? Saya dirayu. Dirayu, maksudnya dengan uang begitu? Dirayu seperti apa Dato? Ijul, kok pantas? Seperti apa dirayunya Dato? Dia mau pacaran dengan aku. Oh begitu? Mau pacaran? Terus betul itu akhirnya kalian pacaran? Oh, sudah tua mau pacaran? Memang Dato duda punya istri. Sudah tua mau pacaran? Kenapa dia menawarkan cintanya atau tubuhnya? Ya? Dia menawarkan cintanya. Oh begitu. Berarti kalian bertemu secara fisik? Berarti kamu itu memang asalnya dari selatan tapi tinggal di Tenggara ya, sini. Di daerah mana? Di sini. Kenapa kau meragasi mau baru mengaku saya? Mengaku saya. Kenal dari mana namanya ini? Kenapa kau meragasi mau baru menyebut-nyebut namanya Mr. Batman? Kenal di mana Batman? Saya mau lihat di pantai. Oh, di pantai kamu lihat. Berarti dia. Kenapa kau tidak serang saya? Pantai. Hah? Oh. Kenapa kau tidak serang saya di pantai? Sudah jangan. Banyak orang. Banyak orang. Bukan banyak orang, kau tidak bisa. Sudah. Masa mau banyak gara-gara banyak orang. Kamu tidak kenal kan siapa ini perempuan ya yang mau dihancurkan oleh si itu tadi yang saya sebut ya? Ya? Kamu cuma tahu dikasih uang dan ditawarkan cinta. Apa mau itu sana? Yang terikat. Apa mau itu? Hah? Tahu itu. Apa mau itu? Yang terikat itu. Biaranmu kayak itu. Hah? Bukan. Apa mau itu? Apanya? Dato. Biaranmu itu. Yang terikat itu. Dato apanya? Bukan. Yakin? Bukan. Kamu punya. Kalau kamu datang dengan sendirinya meraga sukma begitu. Memasuki tubuhnya yang satu itu. Dan terakhir kau masuk di sini juga, di tubuh ini juga. Kau kasih apa itu perutnya? Saya ingin pegang dia karena cantik. Hah? Saya ingin pegang dia karena cantik. Selain itu kau mau pegang-pegang begitu. Memang dipegang perutnya waktu itu? Iya? Iya. Oh, pantasan. Dia geli nih. Mangure, aduh, Dato. Jangan ambil kesempatan, ya. Tapi tujuannya lebih jahat loh, bukan hanya sekedar pegang. Ya, mau hancurkan janin yang ada di situ, ya. Terus mau diapain nih?
sudah tua, masih mau ngurep. Kalau jasadmu kamu masih bisa kembali ke jasadmu kalau dikasih pulang. Apa yang terjadi jasadmu? Gimana jasadmu keadaanmu? Keadaannya jasadmu sekarang? Hah? Ada apa dengan jasadmu? Kenapa dengan jasadmu? Segar belum jasad ini orang. Mau diapain? Ya masa dulu ini, karena aku melawan sama saya tuh. Kapan dia dibunuh dan masih lakukan lagi mencari lain-lain. Begitu. Tapi kan kau cinta dia tuh. Kau bilang tadi dia tawarkan cintanya. Coba dia bohong. Dia bohong. Kau tahu kan ada suaminya juga. Dia selingkuh. Dia selingkuh sama kamu? Sama siapa? Dengan tetangganya. Kalau sama kau pernah? Belum sempat. Apa yang terjadi? Benar saja dia mau lakukan tapi dia memaksa. Karena aku memang aku percaya. Supaya apa namanya kok dibiarkan. Dia lagi pusing mencari mencari perempuan yang bisa menarik itu. Jadi saya bantu ini ibu. Bukan bantu, kok kasih penyakit. Oke, kalian saya lihat tadi itu. Kamu kasih penyakit toh lagi kok tambah di perutnya kan kemarin. Iya. Kok tambah itu jadi panas. Iya. Bantu itu. Kan kau dibayar sama itu. Makanya kau mau lakukan. Saya suka juga ini ibu. Kenapa? Kenapa ibu itu? Sabar, sudah ditinggalkan suaminya. Kau masuki dia? Dia kuat. Kuat. Eh, jami kau alihkan pembicaraan kau itu. Suka sekali alih-alih pembicaraan. Iya. Sebenarnya itu dulu. Ini sebenarnya kau disuruh dengan itu yang disuruh kau. Apa sebenarnya? Untuk apa? Doti apa? Untuk kasih apa ini ibu? Biar tidak punya anak atau bagaimana? Begitu kan tadi kau bilang biar rusak janinnya toh? Iya. Berarti kau kenal keluarga ini ya? Sampai kau kenal ibu ini juga? Ya, tapi kamu bisa meraga sukma ya Dato' ya? Saya ada di pantai Peru. Ya sudahlah. Kenapa kau tidak serang saya itu hari? Kau tidak bisa serang saya toh? Kenapa kau tidak serang saya waktu kau ada di pantai? Kenapa kau tidak bisa serang saya? Enggak, itu sukmanya mungkin lagi jalan. Iya, kan sukma bisa menyerang. Bisa. Ya. Kau tanya, kenapa kau tidak serang saya waktunya di pantai? Pasti kau takut tahu, toh? Saya ketemu ini ibu di jalan. Tidak, waktunya kau lihat saya di pantai, kenapa kau tidak serang? Kenapa kau tidak mau serang? Kenapa? Dia mikir-mikir juga sih sebenarnya. Ya, baiklah. Sudahlah kalau begitu, Dato' ya. Ya, sampai jumpa lagi Dato' ya. Nah, kamu terserahlah Mr. Batman ya, saya tutup video ini ya. Silakan diselesaikan dengan cara adatnya Mr. Batman ya. Terima kasih teman-teman.